Oke, ini dicontohin untuk penyetingan address pada moving head beam menggunakan ada dua mode yang dua mode yang bisa dipakai, yaitu penggunaan touchscreen pada layar atau penggunaan menu analog nih ya. Kalau penggunaan touchscreen, kita tekan masuk di sini, kita tekan setup ya. Kemudian di sini ada DMX address, kita turun ke bawah sini ya. Kemudian kita oke. Nah, ini diganti mau berapa? 001 atau misalnya kita mau ganti 032 gitu ya. Kita tekan oke dulu. Di sini kita up. Nah, ini 3. Oke. Up 31. Satunya ganti jadi 2. Up 32. Oke. Nah, ini jadi 032. Kalau sananya udah diganti, jangan lupa di back supaya dia bisa mainin penggunaan DMX-nya ya. Kita rubah lagi menjadi 001. Kita menu setup di sini. Kemudian kita masuk ke DMX address ya. Kita tekan oke. Ini 0 nggak ada yang diganti, kita tekan oke. Ini kita ganti nih menjadi 0, kita turunin menjadi down 210. Kemudian kita tekan oke. Kemudian ini duanya kita jadiin 1, kita tekan down 001. Oke. Nah, ini udah. Kalau udah kita back aja. Oke. Kalau penggunaan mode analognya juga sama. Ini kita tekan oke. Kita tekan setup. Ya, di sini ada atas. Nah, ini ya. Atas bawah kanan kiri kita tekan oke. Nah, ini kita ke kanan atas bawahnya sama ya. Setup DMX address, kita tekan oke. Ini nggak dirubah, kita tekan oke. Misalnya kita jadiin 017 ya. Berarti ini 1 up. Oke. Ini kita jadiin 7. Kemudian di oke. Nah, kalau udah kita tinggal back di sini 017 ya. Kalau 001 kita rubah lagi. Kita masuk menu setup. Kemudian kita masukin oke di DMX address. Ya, ini 0 nggak dirubah, kita oke. Ini kita jadiin 0, kita turunin ke bawah. Kita tekan oke, 7 kita jadiin 1, kita tekan sampai 1, kemudian di oke. Kalau udah jangan lupa di back. Ya.